Mas. Mas Kevin nelpon. Matiin aja deh. Benar sih Randy. Makin dimatiin lagi handphonenya. Mama kangen sekali sama kamu, Nak. Kita sayang. Tolong pulanglah. Halo? Tante, tolong sampaikan ke Randy. Kalau dalam waktu 2 jam Rindu tidak dibalikan ke rumah aku, jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu sama Randy. Maksud kamu apa? Rindu sekarang ada di mana? Rindu diculik sama Randy, Tante. Ya ampun, nyulik? Randy nyulik Rindu? Pokoknya aku gak mau tahu. Tante harus sampaikan ini sama Randy. Secepatnya. Nggak bisa. Dia nggak tinggal di sini sekarang. Dia itu sudah pindah. Tapi Tante nggak tahu dia tinggal di mana. Oh. Rin. Kamu nggak apa-apa kan? Maksud aku, ada yang ngecat nggak? Kamu tuh Mas, yang memar-memar begitu. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ntar aku obatin ya. Aku seneng deh, lihat kamu senyum kayak gini. Ayah, Ibu, sini yuk nonton bareng sama Jihan. Gimana sekarang, Mas? Gak apa-apa. Kamu sama Jihan aja. Aku yang urus. Iya. Ibu. Ya, sayang. Halo. Lu di mana? Gue lagi liburan sama Jihan dan Rindu. Gue gak peduli. Gue pengen lu balikin sekarang juga istri gue. Kalau gak, gue lapor polisi lu. Lapor ke polisi? Laporannya apa? Kalau lu udah nyulik istri gua.